terjadi di kehidupan JJ ya. Kita saksikan aja yuk. Aku pengen bergaul sama yang jago main ah, biar kayak orang-orang, bisa kayak karena jago main musik. Supaya bisa jadi anak kids di sekolah. Wah, sepertinya Jiji sibuk menghayal dan memikirkan gaya seperti apa yang ia harus pilih untuk bisa diterima di lingkungan barunya. Tapi, kadang hidup tidak sesuai ekspektasi. Kira-kira itulah yang terjadi dalam hidup Jiji. Biasa, Ai sama keluarga Ai pergi ke Makau karena Grandma dan Grandpa Ai anik wedding ke-50. Kalau aku nih, lihat dong, one stop shopping with my mom di Singapore. Nih, oleh-oleh buat kalian ada tas Hermes, Gucci dan LV. Halo. Klops, anak baru yang masuk circle kita, tapi kehidupannya akreditasi deh. Thank you.
kayak kita. Kalau you can decide to think, bye. Gak ah, yuk ke kelas. Keburu telat ngadilungi orang. Seperti ini aja kamu gak bisa. Terus gimana kamu mau lulus pelajaran dari ibu? Ya sudah, silakan duduk di sana. JJ pun tertunduk malu karena dia dimarahi oleh gurunya di hadapan semua teman-teman kelasnya. Jam sekolah berakhir dan saatnya JJ kembali ke rumah. Selamat sore, Ma. Pa, Ma, JJ mau curhat. Pa, Ma, dengerin JJ dong. Duh, maaf, J. Papa lagi sibuk. Sana, curhat sama Mama aja. Apaan sih, Pa? Mama kan juga lagi sibuk. Sekali-kali kan ladenin anaknya. Masa Mama terus yang ngurus anak? Emangnya Papa kerja juga? Papa begini sibuk. Buat siapa? Kalau bukan buat kalian. Ih. Oh iya, Je. Kalau mau makan, pesan GoFood aja. Soalnya Mama gak sempat masak nih. JJ pun hanya bisa memendam semua sendiri. Berhari-hari, itulah yang dialami JJ. Penolakan demi penolakan. Tidak ada tempat cerita. Dan JJ merasa tidak ada seorang pun yang menghaminya. Thank you.
tidak akan terjadi jika... Daripada kamu nggak tahu mau ngapain dan takut terjerumus jalan yang salah, mending ke gereja dan gabung bareng OMK. Malam ini kita ada kegiatan OMK, mau ikut nggak? Mau, tapi entar kita perginya bareng ya. Ah, siap. Entar aku jemput di rumah kamu ya, jam 7. Hanya ada dua jenis anak muda di dunia. Anak muda yang menuntut ada sebuah perubahan dalam hidupnya, anak muda yang menciptakan perubahan yang terjadi dalam hidupnya. Banyak anak muda yang dianggap remeh karena tidak memberikan dampak yang baik. Tetapi ingatlah, di dalam 1 Timotius 4 ayat 12 berkata, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadilah orang muda Katolik yang membawa perubahan bagi kehidupan orang lain. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Komka Satu Luka.
Nobody to keep my back up in the night. But it's not my day.
Kita beri aplaus dulu yang paling mulia untuk OMK Hati Kurijetus Mangku Palas. Wow. Thank you.